berbeza dengan peneguhan positif negatif tadi. Okey. Apa beza dia? Okey, denda punishment ni biasanya dia tujuan dia nak untuk kurangkan tingkah laku yang kita tak nak tu. Jadi yang kita tak ingin ni, contoh kita akan guna macam getak, ada setengah tu akan guna rotan. Tapi saya nak tegas kat sini, saya tak menggunakan rotan dengan anak-anak yang kat sini lah. Anak saya lain lah. Okey. Okey, dan time out. Okey, kita tengok contoh. Kalau sebelum tu, pelajar ni, murid ni suka sangat cuci usik kawan semasa cikgu sedang mengajar. Kemudian, cikgu tu okay, suruh murid berdiri di atas kerusi. Dan selepas tu, dia faham. Dia takut nak berdiri di atas kerusi lagi, dia tak usik lah kawan. Okay, terkencing dalam seluar. So, sebagai denda dia, mak dia suruh dia lap air kencing tu kat lantai. So, dia, anak akan ke tandas untuk kencing. Jadi impak dari kesan daripada denda yang didapat ni, budak ni dah kena denda ni, dia tahu tak boleh tercicir dalam seluar. Okay, seterusnya, tak siapkan kerja yang diberikan. Ibu kata denda tak boleh pergi taman ataupun tak dapat makan McDi, contoh. Jadi anak tu tak dapatlah main. So tak siapkan kerja. Jadi tingkah laku akan datang, dia akan faham. Dia belajar daripada kesilapan dia buat tu. Oh, kalau lah tak siapkan kerja, tak buat tugas yang mama suruh, memang tak dapat pergi taman. Okey. Ada yang tanya, saya masukkan dalam slide saya. Ada yang tanya, apa impak, apa kesan ke atas anak kalau guna peneguhan? Kalau guna denda, punishment. Okay, kita tengok satu-satu. Peneguhan positif dan negatif, keduanya dia boleh membantu untuk meningkatkan tingkah laku yang diimini. Kita ingat, kita reinforce, kita bagi peneguhan tu bukan orang tu, tapi kita fokus pada tingkah laku dia. Okay, contoh macam tingkah laku tadi, ayah dia puji kan? So, dia akan buat lagi makan sayur. So, ayah dia nak galakkan dia makan sayur. So, ayah dia bagi pujian yang meneguhkan tingkah laku dia untuk makan lagi sayur lagi tu, terus berlaku dan terus berlaku. Boleh tak? Okay. Cuma, kita sebagai ibu bapa, cikgu, kena tahu masa yang betul, masa yang sesuai, bila nak aplikasikan peneguhan positif atau negatif. Contoh kita tengok kalau kita beri anak mainan atau gula-gula iPad untuk hentikan tantrum anak, ni kita panggil negatif ni reinforcement lah, peneguhan negatif, maka anak akan belajar cara yang salah, iaitu dia menangis, dia dapat sesuatu. Jadi kita perlu kenal pasti dahulu apakah bentuk ganjaran yang sangat kuat untuk si anak. Maksudnya, okey, saya bagi satu situasi. Okey, saya bekerja kan? Saya bekerja. Bila saya kerja keras, bos bagi saya insentif tambahan, contoh. So, apa kesan daripada kerja keras saya tu? So, saya belajar apa? Saya faham, oh, kerja keras lagi aku akan dapat banyak bonus, banyak elang. Boleh? Okay. Tapi, apa yang akan berlaku? Kita tengok situasi yang kontra. Kalau saya kerja sekeras mana pun, bos saya ignore, tak appreciate, tak hargai. Apa yang saya faham dari situ? Saya belajar dari situ. Buatlah macam mana bagai nak rak pun, tak dapat penghargaan. Okay, itu contoh dalam situasi kehidupan lah. Okay, jadi, sebab tu saya kata, kita sebagai ibu bapa kena tahu bentuk ganjaran yang sangat kuat untuk si anak. Kalau macam tadi, kita nak suruh anak kita makan sayur. Jadi, kita tahu, oh, Aiman ni suka kalau saya dipuji. Bagi dia, ganjaran yang berbentuk pujian tu dah cukup untuk dia terus berulang kali buat tingkah laku yang sama makan sayur. So, it's okay lah. Masa benda tu, it works lah. Berjalan lah untuk si Aiman. Tetapi, kita ambil situasi yang sama juga, kita ubah sikit. Katakanlah, nak suruh makan sayur, ayah dia bagi pujian, tapi tak jadi. Anak dia tak makan sayur pun, tak heran pun dekat pujian ayah dia. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan kena cari lagi apa mungkin aktiviti, permainan ke yang anak suka. Faham tak? Ganjaran ni dia boleh jadi dalam bentuk kita puji,
dari segi bentuk benda boleh dipegang, objek seperti mainan ataupun nanti ada token, sistem token. Dia bila dia buat sesuatu tugasan, contoh dia makan sayur sekali dapat bintang. Lepas tu dapat lagi satu bintang. Sampailah 10 dia kumpul, dia boleh tukar dengan apa benda, barang yang dia nak, iPad ke, mainan ke. Boleh? Okay, kita tengok denda. Daripada kita yang saya baca kan, tentang denda ni bukanlah kata totally salah. So ada parent tanya saya, perlu ke tak nak pukul anak? Saya tegaskan, elakkan dulu untuk pukul anak. Walau geram macam mana kan, kita dah stres ni dengan dibuat perangai macam tu. Cuba cari, sebab saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk cari, gunakan strategi proaktif. Nanti saya akan masuk lepas ni. Okay, maksudnya sebelum dibuat tingkah laku tu, kita cegah dulu. Faham? So, mencegah kan lebih baik daripada mengubati. So, janganlah macam diri dah buat, dah buat silap baru nak denda. Okay, so untuk budak autism, dalam autism speak sendiri pun, autism speak tu adalah satu website yang mana dia akan share lah knowledge tentang cara, interaksi, input-input yang berkaitan dengan anak autism. Okay, so kena hati-hati bila nak guna denda ni. Denda ni dia boleh digunakan sebab daripada denda, kita kan kena kutuk ketampi, kita tak buat dah salah tu. So dia belajar dari situ, otak dia akan belajar. Kalau aku buat silap, aku kena kutuk ketampi. Kalau kutuk ketampi tu setimpal dengan tingkah laku yang dia buat. Kena hati-hati juga sebab ada budak autism kan, kena denda. Saya ambil contoh, kena time out, kena keluarkan. Dia tengah seronok main dalam sesi circle time dalam kelas. Dia buat perangai, nak attention je, balik barang lah dekat cikgu, dekat mak dia kan dalam sesi. So pegawai intervensi, cikgu ni keluarkan dia. Jadi tak betul dia, jadi sebab dia menangis, dia tak suka kena keluar. Dia suka duduk dalam circle time tu. So kena check dulu, tuan-tuan dan puan kena tahu dulu, benda tu jadi tak untuk anak saya, kuat tak untuk ubah tingkah laku dia. Boleh? Okay. Dan kena hati-hati, jangan jadi kes dera tak. Okay. Dan punishment, kajian beritahu kalau kita guna penterusan, dia tidak membantu untuk perkembangan anak tu secara emosi dan juga fizikal dia. Dan saya tegaskan kat sini, kita kalau anak tengah tantrum, jangan denda. Okay. Guna strategi lain yang saya akan kongsikan sebentar nanti lepas ni. Sebab apa kita boleh denda? Macam kita tengah marah kan? Orang simpan minyak lagi kan? Lagi membara api kan? Agak-agak kita dengar tak orang nak pujuk kita? Orang datang dekat kita, tanya cikgu, cikgu. Suamilah contoh kan? Yang akan ada apa-apa, mesti kita akan lagi marah. Kalau orang belah, kelantan tengah dah akan cakap macam mecok. Dia marah kan? Dia macam, kan tu tak? So, sebab tu tak boleh denda kalau anak tu tengah tantrum. Okay, kita masuk pada strategi reaktif dan proaktif. Strategi reaktif ni adalah tindakan kita buat semasa tingkah laku tu tengah berlaku. Kalau proaktif ni beza dia langkah pencegahan. Apa yang kita boleh buat secara proaktif untuk bendung tingkah laku kita tak nak tu berlaku. Okay, kita tengok apa yang kita perlu buat semasa kanak-kanak menunjukkan tingkah laku mencabar. Ini antaranya. Okay, dalam strategi reaktif tadi Dr. Asna ada sebut ignore apa semua tu kan nak? Dia ada sekejap kita tengok. Okay, mula-mula apa-apa pun kita kena cool. Walaupun kita macam geram, memang rasa macam kan tangan ni nak cepat je kan. Okay, apa-apa pun kena bertenang dulu. Okay, tidak beri perhatian ni lah yang kita kata ignore. Okay, tak rendahkan dia. Kemudian alihkan perhatian, divert dia punya attention dan follow through. Okay, apa yang kita kena buat proses dia kalau tak beri perhatian, kita ignore. Tengok eh, jangan menjerit, jangan membebel. Kadang-kadang budak autism ni kan, dia bila dia tahu kita tak bebel kat dia, kita tak ada eye contact, dia akan datang dekat kita, dia akan pegang-pegang. Faham tak? Itu sebenarnya ada bagi contact, tak ada contact secara sentuh secara fizikal. Itu pun dia dapat attention daripada kita sebenarnya. Ok,
Okey, jadi kena jangan bagi dia sentuh, no physical contact, perhati melalui ekor mata. Kenapa kena perhati? Sebab kita nak pastikan keselamatan dia pun terjagalah. Janganlah dia tengah mengamuk-ngamuk, hantuk-hantuk dekat lantai rumah, kita biar. Lepas tu kita pergi minum ke apa ke. So, keselamatan tu kena pastikanlah juga. Kan dah berdarah apa, kita pula yang susah kan. Okay. Dan campur tangan jika tingkah laku tersebut membahayakan diri atau orang lain. Seterusnya, escalation. Okay. Escalation ni apa? Escalation ni adalah tingkah laku tu, terutamanya bila kita ignore dia lah. Kita tak enggahkan dia macam ni Puan Sakinah tadi share. Mula-mula ignore anak dia, tingkah laku tu lagi lama. Dia menangis. Sebab dia tahu tau, dia lagi nak test power kita, nak uji kita. Mak ni setakat mana je kering hati. Atau cuba lagi. Okay. Jadi anak tu akan cuba semua pelbagai cara untuk buat benda yang memang menaikkan marah kita. Okay, mencabar iman kita. Dia akan jerit sekuat hati bila tak dapat mainan yang dia nak dalam kelas. Ini akan mengakibatkan escalation. Dia akan nak more struggle lah kita. Okay, kita tengok pula dalam strategi reaktif ni. Tadi okay, jadi saya nak tunjukkan tentang kalau yang bukan tempat awam, apa kita nak buat. So, bawa anak ke tempat yang senyap, tenang dan lebih selamat. Contoh, kalau pergi shopping complex, dah meltdown, dah tantrum kat situ, cepat-cepatlah bawa dia masuk kereta. Bukan orang, dengan orang pandang, dengan banyak-banyak perhatian kan. Terutamanya benda ni berlaku time gila. Bila anak tu ada sensory overload, maksudnya dari segi dari segi sistem dia tu dah tak boleh dah nak bertoleransi dengan apa input-input ataupun stimulasi daripada persekitaran kan. Okey, alihkan perhatian. Apa yang kita kena buat dalam alihkan perhatian? Kita alihkan perhatian tu kepada barang atau aktiviti lain yang boleh menarik perhatian anak kita. Alihkan juga perhatian dia kepada visual atau jadual. Okey, kita beri tumpuan kepada barang atau aktiviti lain yang boleh menyebabkan dia lupa tingkah laku tu. Okey, sebab benda tu menyeronokkan. Tapi tuan-tuan dan puan kena ingat, time bila nak alihkan perhatian ni? Kita hanya bagi barang atau aktiviti tersebut jika mereka sudah bertenang. Jangan time dia tengah tantrum kat pasar raya, kita sumbat dia. Nak mainan apa, jangan, tak sesuai. Bagi dia bertenang dulu. Okey? Follow through ni bermaksud kita tetap teruskan aktiviti, kita suruh macam orang kata paksa rela lah, istilah tak manisnya. Meneruskan aktiviti yang patut dilakukan walaupun anak sedang menunjukkan tingkah laku yang tidak diingini. Okey, kita tengok video satu-satu. Over ambitious. Dia over ambitious.
bila kita kata okey pilih tugasan untuk anak buat, dia buat yang susah-susah, banyak-banyak dan sebagainya. Dia bila anak duduk kat meja tu, kita kena tahu target dia ada dua. Satu, untuk anak tahu buat tugasan tu. Contohnya yang matchingnya, yang sortingnya, yang colouring ke apa, satu. Tapi yang satu lagi adalah kita nak ajar anak macam mana nak belajar. Teaching them how to learn. Meaning, in order for you to learn, you need to see, you need to take, you need to complete, and then done. Jadi kalau kata, how to learn tu dia belum tahu, then we have to focus on that. Yang content tu kita mudahkanlah. Kita buat benda yang dia suka, kita buat benda yang dia tahu. Sebab kita nak ajar dia bahawa you need to sit down. Bila dia dah boleh sit down, then only kita akan letakkan bahan-bahan pengajaran yang lebih suka. There are two separate things, faham? Kat situ ya. Satu, teaching them how to learn. Satu lagi adalah actually doing how to sort, how to match dan sebagainya. Okay, Azmani? Okay, can play yang mainan. Lama-lama kita pula bagi dia kemas banyak. Faham? So, bila dia dah boleh terima.
Okey, sekarang kita nak masuk kepada strategi proaktif. Tadi reaktif, sekarang ni proaktif. Dia adalah lebih kepada macam mana kita nak cegah sebelum tingkah laku tu berlaku. Okey, cara-cara untuk elakkan tingkah laku yang tidak diingini berlaku. Dia ada tiga isi yang utama. Yang pertama kita akan sentuh tentang positive behavior support, sokongan tingkah laku positif. Yang kedua, kita kena ubah persekitaran kita. Yang ketiga, kita kena ajar alternative behavior. Kena ajar kemahiran baru untuk gantikan tingkah laku yang kita tak ingini. Contoh mudah saya bagi, selama ni macam saya ambil contoh lagi Puan Sakinah tadi, anak dia menangis je kalau nak apa-apa, hentak ke, hentak kaki ke, pukul mak ayah kan. Tapi sampai bila kita kena ingat dia nak macam tu? Kalau kita dah tak ada nanti, adakah dengan macam tu orang akan faham? Oh, menangis-nangis terus dapat. So kita nak hapuskan tingkah laku kita tak nak tu, yang tak comel tu. Jadi kita kena ajar tingkah laku yang lebih bersesuaian. Kita panggil tingkah laku alternatif. Okay. Dalam Positive Behavior Support, PBS ni, antara isinya adalah, okay, kita nak kurangkan tingkah laku yang kita tak nak tu dengan menggalakkan tingkah laku positif melalui peneguhan positif ataupun ganjaran. Okay. Kemudian, fokus kepada cara-cara untuk mengelakkan berlakunya tingkah laku mencabar. Ingat tak tadi saya ada bagi contoh, budak yang nak tukar kelas tu, dia kan rigid. So, kita dah tahu budak ni akan mengamuk lah sebab tak terima perubahan. Jadi apa tindakan kita secara proaktif? Kita nak buat apa? Prepare lah awal-awal, bersedia awal, bagi dia social story, suruh mak dia baca kat rumah, supaya dia dapat gambaran awal supaya dia tak panik. Sebab budak autism ni dia cepat panik. Nak-nak bila berubah rutin harian. Okay, antaranya, okay, kita berikan syarat apabila mereka tunjuk tingkah laku yang diingini. Bila dia buat baik, kita puji dia. Kita bagi ganjaran yang sesuai, mainan ke, aktiviti yang dia suka ke. Okay, beri tugasan yang sesuai dengan tahap mereka. Kena seimbangkan tugasan. Ingat tak tadi video yang tentang komen carta ABC tu, yang mak dia kata sebelum ni dia salah faham. Dia ingat kalau dipaksa je anak dia akan ikut. Sebenarnya tak. Kita kena tahu dulu potensi kemahiran anak kita yang sedia ada. Kalau dia jenis tak boleh duduk lama, kita nak target terlalu tinggi 30 minit sejam macam kita yang typical ni, tak boleh. Jadi kena seimbangkan lah. Macam doktor bagi tahu tadi kan, nak ajar dia duduk kat meja, kita fokus nak ajar duduk kat meja je. Kemahiran tu buat apa? Aktiviti tu kita bagi aktiviti yang mudah, tugasan yang mudah. Okay, bahasa kita guna bahasa yang positif. Biasanya kita akan fokus dengan anak autism ni, kita akan fokus kepada apa yang kita nak suruh dia buat. Contoh, kalau dia berlari, kita jangan cakap jangan berlari. Kita akan cakap kat dia, jalan, duduk. Fokus apa yang kita nak suruh dia buat. Okey, seterusnya, social story. Dan ada lagi satu ni, sistem token. Dan yang paling penting, jadikan aktiviti pembelajaran sesuatu yang menyeronokkan. Video social story. Ini contoh, tapi parents ni anak dia dekat OA. Ini contoh yang saya sempat rangkap lah parents ni untuk share macam mana dia buat kat rumah social story. Hari ni Alisha nak pergi sekolah. Ini patah sekolah saya. Nama sekolah saya Permata Kunya. Ibu saya bawa saya ke sekolah. Yang ni, sebenarnya budak high function.
Saya nak bagi tahu tentang penggunaan social story ni, dia kena tengok juga, ibu bapa kena semak dulu, kena check dulu anak tu faham atau tak. Kalau anak kita jenis tak boleh duduk diam macam tu, pandang pun tidak, boleh tak buat social story? Boleh, tapi ringkaskan. Gambar tu kena sesimpel, seringkas yang boleh. Tak payahlah berjeda-jeda. Sebab budak ni dia boleh duduk, itu pun dia muak kan? Tapi dia dengar. Okay? Dan ada tanya kalau yang non-verbal yang tak boleh bercakap, lepas tu mata macam ni kan, tak pandang kan, apa nak buat? Salah satu tips yang boleh saya kongsikan, gunakanlah dia punya apa sentuh, dia punya jari sebagai sentuhan untuk dia point. Ataupun macam kami kalau kat kelas kan, budak ni suka rumah Hana. So kita buatlah apa, guna popsicle stick ke batang aiskrim tu, tampal rumah Hana ke, nak tarik perhatian dia. Dia ikut kreativiti kita. Okay? Okay, ni saya buat contoh kelas saya lah. Macam mana saya handle, saya buat social story sebelum anak-anak ni nak pergi terjun kolam, pergi berenang. Okay, saya dekat rumah pun saya akan email kepada parent tu buat. Dan dalam kelas pun kita buat juga. Kita bacakan dalam kumpulan yang lebih besar, supaya dia tahulah apa yang dia kena buat masa dekat kolam renang. Tak boleh berlari, licin, guna bahasa yang mudah-mudah aja. Pakai kena pakai-pakai renang, semua tu ada gambar lah. Dia social story ni, dia ada dua tau cara dia. Ada tu scripted, dia berbentuk teks sahaja. Ada tu dengan gambar. Jadi kajian mengatakan kalau ada gambar lebih baik, sebab anak-anak autism ni dia lebih tangkap kalau ada gambar secara visual. Ini token board. Okay, token board ni, okay, contoh kan, ada tiga bintang. Dia bergantung kan, kalau anak tak faham lagi nak guna token board, jangan guna banyak-banyak. Buat satu sahaja dulu. Maksudnya, dekat sini kita letak contoh kan, kalau dia dah siapkan tugasan yang kita bagi, berlari ke, keliling padang ke, ataupun buat benda yang kita suruh lah kan, dia compliant. So dia akan dapat satu bintang. Ikutlah, ada setengah budak tak suka bintang. Apa benda yang tuan-tuan dan puan rasa anak-anak suka, boleh menarik perhatian dia. Yang paling penting kita nak difaham sistem pertukaran tu nak beli token. Dia tak, kalau macam kalau kita bagi ganjaran contoh, lepas main, lepas belajar main, itu bukan token lagi. Itu terus ganjaran, maksudnya immediately lepas dia belajar terus dapat. Token ni tujuan dia apa? Tujuan dia kita nak lengah-lengahkan. Kita nak, tak naklah budak tu setiap kali belajar satu terus dapat. So kita nak, lama-lama kita nak panjangkan lah masa tu. Boleh faham? So, mula-mula nanti kan, bila dia dah siapkan kerja dia, dia pun dapat token. Dia pun tampal kat sini. So kalau cukup dia dah kumpulkan bintang ni, bintang ke, ada setengah tu parent, dia guna tutup botol, ada tu dia guna rumah Hana, ikut kreativiti. DDM friends. So nanti dia akan ambil kad ni, untuk dia tukar tu lah, dia pergi lah main. Kalau kat sini iPad ke contoh, lagi apa, gula-gula, saya tak galakkan untuk makanan lah yang kurang sihat ni, saya lebih galakkan mainan. Okay? Yang ni lebih banyak. Kalau dia dah faham yang ni, asas tu satu dapat ni. Kita takkanlah selama-lamanya sekejap sangat kan, belajar satu terus dapat main. Kita pun nak lengah-lengahkan dia, nak lagi dia belajar lebih lama kan. Kita pun gunalah dua ke tiga, sampai nanti 10 baru dia dapat tukar dengan apa yang dia nak. Boleh? So dekat atas tu nampak kan, tunjuk I'm working for apa. Kalau yang kena kumpul DJ kedua, dua lah baru dia dapat Play-Doh. Kalau yang tiga lah, ikut kesesuaian anak tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Okay, ubah persekitaran, modify the environment. Apa yang kita kena buat? Kita gunakan jadual visual, sokongan visual untuk beri jangkaan apa yang akan berlaku. Contoh mudah, sokongan visual macam ni lah. First and then. Tadi ada Puan Safinah hari tadi, dia tanya first and then. So, kalau kita cakap berulang kali anak tak faham kan? Jadi kita guna macam ni.
buat dulu, kemudian dapat apa. So kalau katakanlah mula-mula dia kena belajar. So lepas belajar, baru dia boleh mandi. So daripada first ladder ni pun actually dia boleh berubah kepada nak guna sistem token. Kan, macam ni kan dia terus dapat. Lepas belajar, main. So kalau kita nak ingatkan